Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi pemirsa Get TV. Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan berita teraktual dan inspiratif. Informasi mengenai Hari Anti Narkotika Internasional akan menjadi salah satu informasi kita pada Get News kali ini. Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News selengkapnya. Kita mulai dengan informasi pertama. Pemirsa, 4 bulan tidak turun hujan. Puluhan hektar sawah di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kekeringan parah. Kondisi ini mengakibatkan puluhan hektar sawah kekeringan dan petani gagal panen. Beginilah kondisi sawah di beberapa daerah yang mengalami kekeringan di wilayah Sumbawa Barat. Air yang semakin menipis dikarenakan hujan yang tidak kunjung turun mengakibatkan semakin kurangnya debit air di beberapa bendungan di Kabupaten Sumbawa Barat. Kondisi ini mengakibatkan puluhan hektar sawah kekeringan. Hal itu mengakibatkan petani gagal panen. Kekeringan tersebut mengakibatkan padi yang telah ditanam kondisinya tidak sehat dan ukurannya pun tidak tumbuh normal. Beberapa petani mengaku baru tahun ini panen mereka mengalami kekeringan dan berharap kepada pemerintah Sumbawa Barat agar bisa memberikan solusi atas kekeringan yang semakin parah di Kabupaten Sumbawa Barat. 4 bulan. Itu harapan kepada pemerintah, Pak? Siapa, Pak? Semoga dapat membantu irigasi kami. Irigasi yang ada di Sumbawa Barat, ya? Ya. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Get TV. Meski sistem zonasi sudah diberlakukan dan merupakan suatu upaya pemerataan pada sekolah-sekolah, sehingga tak ada lagi sekolah favorit. Namun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sekolah favorit masih menjadi faktor kualitas seorang anak. Akibatnya, kasus penitipan anak pada sekolah-sekolah pun terjadi. Setiap orang tua tentu ingin anaknya bersekolah pada sekolah yang berkualitas, sehingga banyak orang tua memilih atau bahkan memaksa anaknya untuk bersekolah pada sekolah tertentu. Sekolah inilah yang masyarakat sebut sebagai sekolah favorit. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan telah menerapkan sistem zonasi sebagai bentuk upaya pemerataan pada sekolah-sekolah, dan tidak ada lagi sekolah favorit. Dan hal ini sudah diberlakukan pada ajaran baru 2018. Namun ternyata banyak masyarakat, khususnya yang ada di Mataram, masih beranggapan bahwa sekolah favorit tersebut harus diprioritaskan. Sehingga tak heran para orang tua berbondong-bondong mendaftarkan anak mereka pada sekolah yang dianggap favorit. Meski sistem zonasi sudah diberlakukan, namun masyarakat sepertinya belum terlalu paham dengan sistem yang diterapkan pemerintah ini. Hal ini dikarenakan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang bertolak belakang dari mekanisme sistem zonasi ini. Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menyampaikan bahwa penyimpangan ini berawal dari kepanikan masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya pada sekolah yang dianggap favorit dan tentunya berkualitas. Sehingga masyarakat, khususnya orang tua, mencoba mencari jalan keluar, mengakomodir sekolah-sekolah yang mereka cari, apapun salurannya supaya bisa dapat kesempatan tersebut. Apa namanya, ini sekali lagi soal persepsi gitu ya, persepsi masyarakat bahwa memang ada sekolah favorit dan tidak favorit. Walaupun sebenarnya sudah kita berupaya sedemikian rupa untuk bisa memberikan pemerataan. Pemerataan dari apa namanya infrastrukturnya, kemudian juga dari tenaga pengajarnya, ya, supaya juga sekolah-sekolah yang dianggap tidak favorit itu bisa berkembang maksimal mengikuti apa namanya mengikuti kualitas sekolah-sekolah yang sudah sekarang dianggap favorit itu. Ya, tetapi sampai hari ini memang masih gitu, masih. Nah sekarang kita kembalikan kepada sekolah yang bersangkutan gitu, ya, supaya mereka juga memacu diri untuk bisa lebih kompetitif lagi. Anggapan masyarakat tentang masih adanya sekolah favorit ini membuat orang tua mengharuskan anaknya untuk bersekolah pada sekolah tertentu. Usaha penitipan anak pun terjadi, dan hal ini dilakukan oleh pejabat, baik dari PNS hingga wakil rakyat. Untuk menuntaskan hal ini, tentu harus adanya pembinaan yang transparan terkait sistem zonasi pada sekolah, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman tentang penilaian masyarakat terhadap adanya sekolah favorit. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat,
Emma Widiawati, GET TV. Pemirsa, sejumlah kepala lingkungan di Kota Mataram memilih menjadi calon legislatif. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah camat yang ada di Kota Mataram. Namun, Lalu Martawang selaku asisten 1 sejauh ini belum menerima surat pengunduran diri dari kepala lingkungan yang ingin menjadi calon legislatif tersebut. Ia menghimbau kepada Kaling yang ingin menjadi caleg agar segera mengajukan surat pengunduran diri. Beberapa informasi yang datang dari sejumlah camat yang ada di Kota Mataram bahwa ada beberapa kepala lingkungan akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada tahun 2019 mendatang. Namun aturan menegaskan bahwa Kaling harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pemerintah Kota Mataram pun menghimbau kepada para Kaling yang ingin mencalonkan diri pada caleg yang akan datang agar mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Perda atau Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan, tidak boleh rangkap jabatan. Artinya, Kaling yang mendaftar sebagai calon legislatif harus mundur. Hal ini pun disampaikan oleh Asisten 1 Pemerintah Kota Mataram, Lalu Martawang, bahwa bagi kepala lingkungan yang ada dan ingin mencalonkan diri pada caleg, agar segera mengajukan surat pengunduran diri, karena kepala lembaga khususnya kepala lingkungan tidak boleh menjadi anggota politik. Misalnya ada kepala lingkungan lah kita sebut ya, kepala lembaga di lingkungan itu mencalonkan diri, karena kan memang tidak boleh menjadi anggota partai politik. Maka dia nantinya mengajukan surat pengunduran diri dan kemudian dari surat pengunduran diri itu nanti akan dinonaktifkan sementara. Tetapi begitu dia sudah menjadi calon, maka dia akan automatically untuk nonaktif menjadi kepala lingkungan. Sejauh ini, pemerintah Kota Mataram belum menerima surat pengunduran diri terutama dari kepala lingkungan. Namun tetap saja, pemerintah Kota Mataram menghimbau agar menyerahkan surat pengunduran diri jika ingin mendaftar pada caleg 2019. Selain itu, Martawang menyampaikan pada prinsipnya hal ini nanti akan dibuktikan. Apakah Kaling tersebut mencalonkan diri, maka Kaling tersebut harus mundur dari jabatannya atau mengundurkan diri. Batas penerimaan surat pengunduran diri ini pun setelah penetapan caleg. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GET TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2018, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Mataram menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa pelayanan kesehatan dan tes urin gratis untuk masyarakat umum. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI digelar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kegiatan diagendakan sebagai bentuk refleksi tentang perlawanan terhadap penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika yang telah membuat jutaan orang mati sia-sia. Tak melulu soal apel dan pidato panjang, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Mataram memberikan sentuhan berbeda dalam peringatan HANI tahun 2018 di Mataram. Bertempat di lapangan Sangkareang, BNN Kota Mataram menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa pelayanan kesehatan dan tes urin gratis untuk masyarakat umum. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Mataram Nur Rahmat menjelaskan, berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti tes tensi, golongan darah hingga cek asam urat, kolesterol, dan gula darah tersedia di posko yang telah disiapkan, termasuk pemberian obat secara gratis. Tes urin sendiri diselenggarakan gratis tanpa kuota dengan 7 parameter berbeda. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang diselenggarakan di Kota Mataram pada pagi hari ini, selain kita peringati puncaknya, kita juga selenggarakan kegiatan pentas seni dan juga pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan urin bagi masyarakat yang ingin melakukan tes urin ada di mobile kami di BNN yang biasanya kita gunakan untuk pemeriksaan urin di lapangan. Lebih lanjut, ia berharap melalui peringatan HANI yang digelar untuk masyarakat umum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba yang kian hari semakin ganas mengintai semua kalangan, khususnya para generasi muda. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, GET TV. Kota Mataram kini memiliki alat pengukur Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Tentunya hal ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat dan pemerintah. Lantaran kualitas udara di Mataram kini dapat dipantau secara bersama
di mana otomatis pemerintah juga dapat merumuskan langkah preventif untuk menjaga kualitasnya dengan lebih cepat. Sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram terus berkembang di segala bidang. Tak heran jika tingkat pembangunan dan mobilisasi masyarakatnya pun terus meningkat. Namun sayangnya, kondisi tersebut juga berpotensi memicu hal negatif, seperti padatnya induri dengan cerobong asap yang mengepul setiap hari. Diperparah lagi dengan asap kendaraan yang tak habis-habisnya, tentu akan memperburuk kualitas udara Kota Mataram. Kabar baiknya, Kota Mataram kini memiliki alat pengukur indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Tentunya hal ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat dan pemerintah, lantaran kualitas udara di Mataram kini dapat dipantau secara bersama, di mana otomatis pemerintah juga dapat merumuskan langkah preventif untuk menjaga kualitasnya dengan lebih cepat. Menurut penuturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Mataram, Irwan Rahadi, operasional dari alat tersebut ditarget bulan Agustus mendatang, di mana kini pihaknya tengah melakukan sejumlah persiapan, diterangkannya jika Air Quality Monitoring System tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Titik pemantauannya tersebar di 3 lokasi berbeda, yakni di Simpang 5 Karangjangkong, Laboratorium DLH di Sayang-Sayang, dan di kantor DLH di Sandubaya. Selama ini kan kita tidak bisa mengukur kan, karena kita tidak memiliki peralatan untuk sekarang. Kita sedang tahap pemasangan peralatan itu dan sedang tahap pembinaan teknis terhadap petugasnya. Jadi nanti bulan depan kalau semuanya sudah siap, kita sedang mempersiapkan itu. Mudah-mudahan bulan depan sudah semua on. Kemudian nanti itu langsung terkoneksi, terupdate oleh bisa dipantau langsung oleh kepala daerah. Cukup melihat update-nya. Lihat loh sekarang apa namanya pencemaran di udara kotanya misalnya sudah melampaui ambang batas itu misalnya kan. Nah, dari sana kan apa namanya akan lebih terdeteksi gitu dan lebih mengambil langkah-langkah yang preventif untuk mencegah pencemaran udara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, GET TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GET News kali ini. Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GET News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage GET Media Channel di sosial media Facebook serta YouTube. Saya Sylvia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GET Inspiration.